Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Video kali ini aku akan ngasih kalian tips untuk tutorial cepat make up untuk ibu-ibu. Jadi sedikit cerita ya. Kalau untuk ibu-ibu yang udah yang punya baby yang masih kecil, biasanya nih kita kalau mau pergi nggak punya waktu sama sekali buat diri kita sendiri. Jadi pasti yang pertama itu kita harus punya waktu banyak untuk anak. Mau pergi tuh pasti ngurusin anak dulu, kedua si suami, ketiga baru diri kita sendiri. Kita gak mau dong pergi mukanya malu-maluin, ya kan? Masa anak udah cantik, suami udah ganteng, diri kita sendiri gak cantik, tidak bisa itu. Jadi aku akan kasih kalian tips cepat ala aku supaya tampil lebih cantik ya. Nah sekarang kita mulai mengaplikasikannya di wajah. Oke? Pertama aku akan pakai skin Defender dari Safi. Sebelumnya harus cuci muka dulu ya guys. Taruh untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Safi ini supaya mengangkat kotoran-kotoran yang ada di wajah. Walaupun kita sudah cuci muka, masih ada tuh kotoran-kotoran bandel yang menempel di wajah. Nah, setelah itu kita pakai Gold Water Essence dari Safi ini. Lihat ya, aku udah sering pakai ini, jadinya tinggal segini nih. Nah, katanya ini tuh lebih bagus dari serum biasa. Dan aku cocok pakai ini. Jadi, kita tuh harus punya waktu juga buat diri sendiri. Jangan cuma anak sama suami aja yang dipikirin. Kita kan juga pengen cantik ya kan? Setelah itu biasanya aku pakai day cream dari Wardah. Jadi sedikit cerita juga, aku itu untuk sehari-hari jarang banget pakai yang namanya bedak. Kenapa? Karena kesatu, aku kalau pakai bedak terkadang suka gatel. Kedua, males karena akan timbul si komedo-komedo yang nakal yang bikin wajah jadi dungdak. Jadi aku biasanya cuma pakai day cream aja. Sesekali sih aku pakai bedak, tapi kalau untuk sehari-hari aku nggak pernah pakai bedak karena bikin gatal. Setelah itu pakai eyeshadow dari Sari Ayu Marta Tilaar. Aku pakai ini sudah dari tahun 2011. Kenapa aku cinta banget sama warna coklatnya? Belum ada yang bisa ngalahin Sari Ayu. Warnanya cetar membahana menggelora sepanjang masa. Biar kita gak malu-maluin juga ditenteng suami kalau pergi. Ntar kalau kita gak dandan disangkanya siapa nih? Si Ijah ya? Kan malu.
Nah, di situ aku pakai eyeliner dari Maybelline. Susah. Udah kelihatan kan sedikit perubahannya. Setelah itu biasanya aku pakai cream blush dari Emina. Kalau kalian nggak suka pakai cream blush, bisa pakai blush on yang biasa. Tapi kalau aku sukanya pakai cream blush lebih glowing gimana gitu. Dan aku pakai Revlon yang apa ini ya? HD Kiss. Dan jangan lupa untuk mempercantik bulu mata kita. Ini dulu. Dan aku pakai Maybelline yang Magnum Beauty. Karena ini tutorial make up cepat untuk ibu-ibu yang punya baby, jadi aku nggak menyarankan untuk bikin alis ya, karena bikin alis itu lama. Jadi biasanya aku sisir-sisir juga pakai mascara. Udah deh. Nah, udah selesai guys. Tinggal cus berangkat. This is it. Ini dia hasilnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ibu-ibu yang masih punya baby, yang masih punya anak kecil, lucu-lucu, cantik-cantik, dan bawel ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share juga. Oke, okay? Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.